Hai, saya Ruli Suprayugo, sutradara film Celah Cahaya. Halo, saya Ika Dian Anggraini. Saya adalah eksekutif produser sekaligus penulis skenario dari film Celah Cahaya. Guys, habis ini ke rumahku yuk. Biasa, game baru lagi, enggak? Pokoknya semuanya harus datang ya. Soalnya kalau misalnya kita main bareng, pasti seru banget. Sebenarnya aku pengen banget sih, tapi maaf banget. Adikku udah nungguin. Kira tuh ada aja alasannya. Jin bete. Lu males. Film Celah Cahaya ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang persahabatan inklusif antara anak-anak non-difabel bersama dengan anak-anak difabel. Ada banyak sekali dinamika sih, seperti terkait dengan persahabatan ataupun juga terkait dengan permasalahan yang ada di rumah, di sekolah, dan juga yang lainnya. Serunya, film ini kebanyakan dimainkan oleh anak-anak. Jadi, ya kita ketemu sama anak-anak, kita mengarahkan anak-anak, bermain dengan anak-anak. Jadi, vibes ceria, vibes serunya mereka itu akhirnya nular ke saya, gitu. Berbicara tentang film Celah Cahaya, ini merupakan satu rasa syukur yang luar biasa buat saya. Karena akhirnya film ini bisa kami produksi dengan segala daya upaya, dengan segala kondisi yang betul-betul membuat kami harus berjuang sepenuhnya, dan dengan support yang luar biasa dari anak-anak dari Didikit Public Speaking maupun dari anak-anak disabilitas Kota Malang, serta yang pasti didukung dengan semua pihak termasuk kru kami yang luar biasa. Yang menjadikan film ini sangat menantang adalah saya harus berhadapan dengan anak-anak yang jumlahnya banyak. Beda banget sama film yang pertama dan juga film yang kedua, itu kan mengarahkan orang-orang yang sudah dewasa. Udah bisa membayangkan bagaimana sih situasi yang digambarkan dalam film itu gitu, yang diangkat dalam cerita itu gitu. Tapi kalau misalnya sekarang aku berhadapan dengan anak-anak yang mereka tuh kadang masih belum ada bayangan gitu, belum tahu bagaimana sih rasanya dalam posisi ataupun juga dalam kondisi yang seperti ingin diceritakan di film kayak gitu. Akhirnya aku berupaya bagaimana sih untuk memberikan gambaran, terus juga bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk berekspresi sesuai sama yang dimau sama skrip ataupun juga sama sutradara dan juga produser gitu sih. Itu yang jadi tantangan untuk film ini. Shot 1, scene 4, shot 1, take 1. Rolling. Itu bukannya si Kiral ya? Iya ya. Wah. Wow. Dia di sini. Wah. Wow. Bisa-bisanya. Film Celah Cahaya adalah merupakan satu momen di mana kami bisa menunjukkan kepada semua pihak bahwa di masa pandemi saat ini anak-anak di Didikit Public Speaking terutama dan juga anak-anak disabilitas Kota Malang bisa bersama-sama berkolaborasi menghasilkan sebuah karya yang luar biasa untuk bisa menunjukkan kepada semuanya bahwa mereka adalah anak-anak yang berbakat, anak-anak yang mempunyai talenta luar biasa, terutama di Kota Malang. Tujuan dari dibuatnya film Celah Cahaya ini adalah untuk meningkatkan rasa empati dan juga kepedulian dari anak-anak di Didikit Public Speaking kepada teman-teman disabilitas. Kami ingin menanamkan kepada mereka bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka. Kita semua adalah sama. Kita semua adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses. Dan ngegemesin tingkahnya. Karena ini adalah sebuah film yang seru, melibatkan banyak anak juga, jadi jangan sampai lupa untuk nonton film Celah Cahaya 5 Desember eksklusif di Moviemax. Sampai harmoni.